There's not much to do when all I can. Mami lagi jalan-jalan guys. Dia lagi olahraga guys. Biar sehat juga guys. Oke guys. Mam, ngapain mam? Jalan-jalan. Oke. Biar sehat ya mam. Biar ada bayinya biar sehat ya mam. Bukan, nggak ada di bawah. Nggak ada. Kali aja ada mam. Pagi, hari pagi di masjid ketik-ketik. Ada ya guys. Nih guys, nggak perlu ini dikasih jalan. Nih, udah kelihatannya sudah lelah istri ayah nih. Nah, ada orang olahraga pagi-pagi pakai tas. Ini aster mami doang. Nah, ya guys, cek aja sama guys ya. Kocak lah. Hey guys, mami mau lanjut dulu ya guys. Dia mau berenang tuh guys, di sini guys. Mami mau berenang guys di sini guys. Thank you guys. Ada-ada aja mami mau guys tuh. Kita mandiin si Feng dulu ya. Habis olahraga kita lanjut mandiin si Feng tuh guys. Karena ini udah lama nggak dimandiin. Mandiin Peng ya, kocak lah ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafira Family ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Oke, ini tadi habis olahraga di Kartika ya guys. Ini terus lanjut nyuci si Feng motornya, motor mami gitu, namanya Feng ya guys. Nah ini udah nyampe rumah lagi, kita mau bikin sarapan dulu. Bikin sarapannya yang ada aja ya guys, nggak usah yang susah-susah, karena tadi pagi juga alhamdulillahirrabbilalamin ada rejeknya, ada yang ngasih sayuran mateng ya, berarti kita tinggal bikin lauknya aja. Oke, nah kemarin kan kita udah bikin ayam dan tempe bacem gitu ya. Kita mau eksekusi aja gitu ya. Tempatnya pakainya tempat krim. Sayang gitu ya guys. Nah ini juga. Bentar guys. Nah ini ya. Mau kita goreng dulu. Nah, oke guys, ini maaf ya pakai wajannya, wajan dekilnya saya pakai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempe bacem yang kemarin. Semalam mungkin bikinnya guys. Kita goreng aja ya. Terus bikin sambal. Oke guys, ini seperti biasa sambal andalanku ya, cabai, bawang, terasi, garam dan penyedap ya, kita ulek, haluskan. Oke, ini sudah seperti ini ya, kita kasih tomat guys. Biar seger ya. Oke
Oke, ini tempenya sudah matang, kita angkat dulu. Kita abaikan itunya dulu, sambalnya. Kita angkat tempe. Lanjut kita mau goreng ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tempe udah. Oke guys, biar lebih mudah lagi ya, kita masukkan garam, gula. Gula secukupnya ya. Nah, ini rasanya udah mantul banget sambalnya guys. Masukkan seperti biasa, kita kasih jeruk limau. Saya kasih jeruk limaunya satu aja guys, biar enggak terlalu asem. Oke, udah jadi. Kita matikan api aja ya. Kita angkat. Oke guys, ini ada apa namanya guys, urat. Sambalnya sudah jadi, ayam dan tempe bacem ya, digoreng, dan ada jengkol. Nah, alhamdulillah ya guys, kayak gini aja udah mantap nih guys. Ya guys, kita bisa jemput kakak, kita lanjut makan aja ya. Oke guys, seperti biasanya sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, mau makan. Ini ayam bacemnya ya. Maaf suaranya lagi masih enak kayak gini ya guys. Mau dimaklumin, bismillahirrahmanirrahim, mau makan. Enak. Tempe bacem. Maaf guys, gusinya bengkak jadi sakit banget ini buat makan. Enak. Mantap. Hmm.
Lengkap. Oke, guys, videonya cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can